Hai semua, kembali lagi bersama gue IPFC. Bangsat, awal-awal gue udah pengen ketawa aja. Aduh, cuy, ini lucu banget sih cuy. Ini lucu banget ya. Kali ini kita gak bakal main game dulu cuy. Kali ini kita gak bakal main game dulu. Di sini lagi ada meme yang lagi wow-wow banget cuy. Gila sih, ini salah sasaran aja. Sombong tapi disombong balik aja. Kalian pasti udah tahu lah kalau gue munculin ya, munculin gambar Goketsu ya pasti ya bakal keluar adalah Lord Ilham ya, atau Ilham God ya. Siapa yang gak tahu Ilham God cuy? Salah satu BADUT yang ada di grup Facebook cuy, selain Animania sama siapa gitu cuy ya. Pokoknya apa, pemuja ya, pemuja satu karakter dibanding karakter lain cuy, yang terlalu mendewa-dewakan. Dan si Ilham God ini cuy ya, salah satu player yang mendewa-dewakan Goketsu cuy. Tapi memang benar sih, Goketsunya emang sadis cuy, Goketsunya emang sadis. Cuman ya, ada kelemahannya cuy. Kita bakal langsung aja lihat cuy, lihat ya kesombongan beliau yang ada di grup Facebook The Lakis ya. Oke, let's go. Oke guys, tadi aja yang pengen ketawa tapi lucu. Tadi lucu ya. Ini dia ya, dia ngepost ini tanggal 10 Juli cuy. Tanggal 10 Juli. Tadinya gue mau kontenin kemarin, cuman gue nggak kuat aja, ngakak. Oke ya. Ini dia ngepost ya, kalian bisa lihat ya. Tiap yang dia post itu pasti berbau sara atau istilahnya lah apa yang membuat orang itu terhasut anjir dan ngakak sih. Enggak apa-apa cuy, hiburan cuy. Oke, di sini kita lihat ya. Free player masuk top 8 arena monster. Oh, tentu saja berkat Babang Goketsu. BP musuh tinggi. Sans dihadapin Lord Goketsu seperti gue itu, semua hanyalah kroco. Luar biasa cuy ya. BP tinggi kalau dihadapin oleh Goketsunya Ilham God, semua hanya kroco cuy ya. Mari reset kabutemu ya, dan build Goketsu bersamaku. Luar biasa, emang bagus cuy ya. Karena Goketsu ini merupakan salah satu tanker masa depan yang bakal menggantikan si Kabuto ya cuy. Tapi nggak pakai Goketsu juga masih bisa menggunakan Kabuto ya. Dan kita lihat ya, showcase dari Babang Ilham cuy ya. Showcase dari Ilham God ya. Kita mau lihat ya showcase Goketsunya. Let's go. Mana ini cuy? Oke, dan ini dia ya. Ini dia ya. Ini dia showcase Goketsunya Babang Ilham cuy ya. Showcase Goketsunya Babang Ilham anjir. Oke, ntar dulu cuy. Oke, dia lihat ya BP-nya ini, BP-nya Goketsu Babang Ilham ini tembus 11,4 juta, bukan Goketsunya, sekuat monsternya cuy. Sekuat monsternya 11,4 juta. Gue nggak tahu ya Goketsunya ini BP-nya berapa cuy ya. Oke, dan di sini dia melawan ya BP yang lebih tinggi daripada dia cuy, 13 juta. Beda 2 jutaan cuy untuk BP-nya. Dan speed Goketsunya itu kenceng banget ya. Goketsunya dikasih speed cuy ya, dikasih speed. Oke, kita lihat sini speed utamanya langsung di luar Goketsunya. Nge-lag anjing. GG sih, damage-nya lumayan cuy, 15 juta cuy. 15 juta ya Goketsunya cuy ya, dengan menggunakan Core Psychos dan juga buff attack-nya dari si Dr. Genus cuy. Cuman ini kok nge-lag anjim, cuman kok nge-lag ini. Luar biasa dong, dia udah bisa sombong. Dia sudah bisa cuy, sudah bisa memamerkan Goketsunya. Tapi nggak satu ronde kelar ya, ini nggak satu ronde kelar cuy. Oke, dan kita lihat lagi cuy, di sini untuk buff-nya, buff Goketsunya ini cuma dikasih satu ya. Cuma dikasih Dr. Genus, kemudian burst dari core-nya si... core-nya si Gioro-Gioro ya. Coba kalau dikasih setter, wah lebih sakit ini cuy. Dikasih setter, injury atau internal injury, wah lebih saja cuy. Bisa 16-17 juta mungkin ya untuk damage Goketsunya ini. Oke, dan kita lihat ya, di sini udah masuk ke turn kedua cuy. Masih masuk ke turn kedua dan Goketsunya kembali melakukan ultimate di sini. Langsung bam bam, 5 juta cuy kedua karakter ya. Berarti per kepala 2,5 jutaan cuy. Dan pertandingan berakhir ya, dimenangkan oleh nyamuk sih sebenarnya anjir. Nyamuk sih sebenarnya. Oke, dan pertandingannya selesai cuy. Pertandingannya selesai ya, dan ini dia udah mulai dah cuy. Di sini yang seru-serunya itu komen-komennya seperti biasa ya, membaca komen-komen netizen yang seru ya cuy. Oke, kita baca satu-satu ya. HP-nya ampe ngeprem gitu ngab, yang dibahasnya Goketsu ya, yang di komennya HP nge-lag anjir. Ampun Lord, ampun tuh, udah mulai sombong sini cuy. Udah mulai sombong ya. Pokoknya ada yang build Goketsu itu murid gua. Ada yang build Goketsu itu murid gua. Nah, dibahas lagi sama badut satu lagi nih cuy, Ilham God. Si Dodok disodok nyamuk Goket lu aja rebahan. Ya, ini pemuja single target ya. Ini pemuja single target, ini pemuja Goketsu aja. Ketika badut-badut berdakwah aja. Seru. Kita lihat lagi ke bawahnya cuy. Kita lihat lagi ya. Kalau Sugar Daddy yang BP Goketsunya 4,4 sampai 5 jutaan muridkah bang? Wah luar biasa cuy. Mau Sultan atau enggak, yang build Goketsu itu udah jadi murid gue.
Dengar gak? Yang Sultan mau enggak yang Bulgo Kesu itu udah menjadi muridnya Ilham Gan. Anjir, gila lo cu. Oke, dan dibalas ya. Bacot! Aduh, saya murid Bang Ilham ini karena charter kuat gue goket. Mantap, itu baru murid gua katanya. Nah, ini sih masih belum dia. Masih belum cuy ya. Di setiap kesombongan pasti ada yang lebih pro ya. Pasti ada yang lebih pro. Kita lihat di sini nge-cheat itu mah coba lihat benefitnya kalau beneran free player. Tonton channelnya Bang Gibran aja ya, udah di showcase sama Bang Gibran kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat cuy, masih belum. Keren goket lu bro. Dokter Genus nggak ganti klon aja. Klon burik buat apaan? Luar biasa. Nah, ini sudah masuk cu. Sudah masuk. Ya iyalah, ditusuk nyamuk gue juga hilang, kata Bang Tony Purnomo ya. Kemudian Ilham Gad membalas lagi. Ya. Ini tim bro. Yah, lu area mau diaduin single sehat. Ya, luar biasa ya. Jangan cuma bacot begitu ya. Oh, jangan cuma bacot, harusnya koma anjir. Jangan cuma bacot koma gitu. Begitu. Jangan cuma bacot begitu koma, harusnya begitu ya. Mending SS rank arena monster lu ya, biar gue bisa nilai. Gila lu cuy. Luar biasa ini cuy, udah menjadi master aja cuy ya. Ini tim bro ya, lu area mau diaduin sama single, bener juga sih ya. Jangan cuma bacot begitu, mending SS rank arena monster lu berapa ya, biar gue bisa nilai. Luar biasa cuy. Udah serasa guru aja cuy. Kita lihat lagi ke bawah aja cuy. Kita lihat lagi. Asli gue kata Bang Tony Purnomo ya. Asli gue gak ada maksud sombong, tapi bocah sombong emang pantas disombongin balik. Luar biasa cuy ya. Emang gak maksud sombong, tapi untuk bocah sombong wajib disombongin balik. Kita lihat cuy ke bawahnya. Dia ini ya. Sat. Deprik BP-nya cuy. BP-nya 17,4 juta. Ranking 2 monster. Di server 100. Anjir, servernya showroom ya. Ini Babang Jingki cuy. Babang Jingki ini server 100 cuy. Gila lo cu. Server 100 dia server 105 ya. Oke, kita lihat lagi ke bawahnya cu. Ngebalas gak si kampret nih. Oke, lihat lagi. Wak, kata Rizky Arista ya. Alvin Morgan wak, semua wak tuh. Lord Ilham auto kena mental katanya. Ilham langsung auto kena mental. Kita lihat lagi. Langsung di sini player top up. Anda bukan golongan kami. Katanya tadi mau sultan atau enggak, yang build Goketsu tetap ya, tetap jadi murid Anda ya. Tadi Anda bilang ya mau Goketsu atau apapun juga tetap pasti bakal kalah kalau ketemu Goketsu Anda. Oke, siap Bang Badut. Siap Bang Badut. Ilham Gad. Lawak Badut aja, lawak Badut. Lu yang nantang, ini bener nih kata Pendi. Lu yang nantang minta SS Arena Monster malah nyari alasannya. Berarti statement nyamuk dia bisa bunuh Goketsu lu bener dong. Kalau lu nanya udah top up belum duluan, alasan lu masih bisa diterima. Malah nantang ngadu rank arena. Bener, alasan dia gak masuk di akal cuy. Alasan apa? Dia kan minta ya, coba SS arena lu. Pas arena monsternya udah di SS ternyata ranking 2, malah bilang, lah top up bukan golongan kami. Kalau lu bilangnya tadi ya, oke gue nyerah sama golongan top up di awalnya pasti ya. Tapi memang benar sih statement Anda ini tidak masuk Ilham Gad ya. Gila liat alasan mulu kayak pemerintah aja. Gak ngebalas lagi jancu. Gak ngebalas lagi cuy. Udah dikasih SS begini gak ngebalas lagi cuy. Satu server sama ini cuy. Satu server sama Jingki. Oh, kita lihat di sini ya. Kayak gini Lord ya. BP tertinggi di line up aneh loh. Hehe gitu. BP-nya berapa ini cuy? 3,1 juta ya. 3,1 juta. Oke, nice. Buset, nobody anjir. Satu guildnya sama nobody juga. Nah, ini ya kita lihat cuy. Kita lihat ya Goketsu-nya dia ya. Goketsu-nya itu bintang 4 ya. Goketsu-nya bintang 4. Punya Goketsu juga cuy. Punya Goketsu juga. Oke, di Bang Saipul ya. Beda. Udah aneh build tanker ya. Udah ada Goketsu yang nge-build tanker. Sungkem Lord ya. Pada sungkem ya. Sama Lord Ilham. Mantap ya. Tapi ini ngakak sih. Menurut gue ini sih ngakak anjir. Boleh sombong ya. Boleh sombong. Tapi ketika sombong Anda disombongin balik oleh Sultan, mati anjir. Udah. Wapat anjir. Mantap sih. Tapi luar biasa ya. Tapi menurut gue ini bagus juga ya cuy buat kita kedepannya. Kalau kalian mau build Goketsu ya, menurut gue gak ada ruginya seriusan. Karena di masa depan Goketsu ini bisa menjadi tanker terbaik ya untuk sekuat kita. Apalagi di core-nya si bom nanti cuy ya.
apalagi di core-nya si bom nanti. Jadi nggak ada ruginya mau di ultra ultimate atau enggak. Tapi kalau kalian pre player ya, menurut gue lebih baik ultra ultimate si Mosquito ketimbang Goketsu. Tapi kalau kalian maunya Goketsu ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian ya, karena akun-akun kalian ya buat kalian sendiri, yang penting happy maininnya. Cuman kalau sudah jadi OP ya, jangan terlalu sombong. Giliran disombong balik Anda tidak bisa menjawab, cuy. Tapi terima kasih buat meme-nya, cuy. Terima kasih buat meme-nya ya. Untuk Ilham God, thank you ya atas meme-nya hari ini, cuy. Oke guys ya, dan mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk Lord Ilham ya atas meme Goketsu-nya. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam ampas. Pari 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 di 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 di